Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila tibanya bulan Ramadan, macam yang kita fahami bahawa kita usaha untuk menjauhi segala perkara yang mengundang kepada kemurkaan Allah. Segala benda yang boleh menatijahkan kepada rizq mendatangkan dosa. Tapi dalam waktu yang sama kita positif. Bila menjalani ibadah puasa, kita positif untuk melakukan apa jua yang mendatangkan pahala. Dan mendatangkan kepada pahala ini bukanlah untuk kita menjadikan sebagai kitalah yang paling juara, bukan. Tetapi sebenarnya kita challenge diri kita untuk menjadikan diri kita ini berlainan sedikit berbanding bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga dengan Nabi SAW, memang terkenal sebagai seorang yang dermawan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ni aju dan nas bil khair. Nabi ni adalah orang yang paling dermawan. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi lah yang paling dermawan. Jadi kita ambil peluang, Allah panjangkan umur kita untuk menjalani ibadah puasa ini. Kita kelih kanan, kita kelih kiri. Ada tak dalam kalangan keluarga kita orang yang memerlukan bantuan? Jangan kita loket untuk memberi bantuan, supaya dengan kita memberi itu menjadi saksi bahawasanya kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kasih sayang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita berjumpa lagi #dakwahkreatif. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.